Isran digadang jadi mentan, layak atau tidak? Pertama tentu kita sangat bersyukur Insyaallah jika beliau diberikan amanat sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia dan bisa dipercaya oleh tentu oleh Bapak Presiden RI Bapak Jokowi. Secara background tentu beliau sudah memahami dari sisi substansi karena beliau juga adalah sarjana pertanian dan beliau juga adalah Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mulawarman, Ketua Umum ya IKA UNMU, dan background beliau lah sebelumnya adalah sebagai penyuluh pertanian, sehingga secara bidang keilmuan, background, penguasaan program kegiatan di dalam bidang pertanian beliau sangat tepat, dan ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Beliau setelah kemarin menyelesaikan sebagai guru dan wakil gubernur Kaltim, kalau beliau diberikan amanah menjadi sebuah kehormatan bagi kita semua masyarakat Kalimantan Timur, khususnya bagi Mulawarman, karena beliau adalah alumni terbaik yang dimiliki oleh Universitas Mulawarman.